Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. So, ini adalah video entry yang ke-6 untuk bab 4. Alright, so untuk video kali ini kita akan membincangkan mengenai crankshaft assembly. So, video yang sebelum ni kita dah pun membincangkan mengenai piston assembly. Kita pun dah tahulah piston tu apa function dia, apa yang ada komponen dekat piston tu. Right, so hari ni kita nak tengok pula komponen yang bersambung daripada piston tu pada connecting rod kita. Ini adalah crankshaft. So kita akan tengok pula dekat crankshaft apa komponen yang kita ada. Right, so ini adalah objektif untuk pembelajaran kita dalam video ni. So kita nak tengok crankshaft assembly components, dia punya apa komponen yang ada dekat crankshaft tu dan juga dia punya fungsi. Okay, so kita tahu dah yang crankshaft ni dia termasuk dalam moving components. So maknanya benda yang bergerak di dalam engine. So kita dah tahulah. So valve train tu, valve train assembly, piston assembly, ini pun adalah termasuk ataupun tergolong dalam komponen-komponen yang bergerak. Alright, so kita tengok dulu crankshaft. Inilah bentuk crankshaft. Alright, so kalau kita tengok daripada gambar ni, ini crankshaft lah. So kita tengok dekat situ ada lubang-lubang. Mula kita tengok lubang. Lubang ni adalah dia punya journal lah, ataupun oil passageway. So kita ada kita punya oil passage ataupun oil journal. So maknanya ini adalah laluan-laluan minyak ataupun laluan-laluan engine oil. So dia akan masuk lah dekat sini. Dan dekat sini pula kalau kita tengok dia ada satu yang selari, satu lagi dia ke bawah pula atau bawah ke atas. So kita tahulah yang ini adalah untuk tempat kita pasang tu. Alright, so dia ada kita punya satu kita punya main bearing journal ataupun tempat untuk kita pasang kita punya main bearing, dan satu lagi adalah untuk kita punya rod, connecting rod. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah connecting rod. So dia akan pasang pada kita punya rod bearing journal. So kalau kita tengok kenapa dia punya susunan dia macam ni, so bila bergerakkan crankshaft ni pusing, so dia akan tolak lah connecting rod ni dan menyebabkan piston tu naik dan turun atas. Dan kenapa dia punya mating ni pula ataupun kedudukan dia ni, dia ada pasangan dia. Kalau tengok kat sini dia ke bawah, sini pun ke bawah. Yang ni atas, ini pun ke atas. So maknanya dia ada dia punya mating ataupun kita panggil dia sebagai dia punya pasangan lah. Kenapa ada pasangan? Sebab tu kita ada kita punya ignition tu, kita ada kita punya timing lah, kita panggil lah macam 1 3 4 2, macam 1 2 3 4. So maknanya bila dia punya proses pembakaran daripada 4 lejang tu, so kita tahu daripada situ lah. So ini dia punya kedudukan. Okay, so kita tengok apa yang kita ada dalam crankshaft assembly ni. Okay, so tadi saya pun dah cakap crankshaft. Okay, tadi saya dah pun bincangkan apa yang ada dekat crankshaft tu. Right, so dia punya function adalah main rotating components of the engine that receive the transmit power from the piston. So bila piston tu berlaku, kita punya power stroke. Alright, so bila power stroke, maknanya dia akan tujah kita punya piston ke bawah. So secara automatik dia akan transferkan force tadi tu kepada kita punya crankshaft dan dia tolak crankshaft ni. Pusing, berpusing. Inilah dia punya function lah. Together with the connecting rod, it convert the linear motion of the piston into rotary motion. Maknanya daripada pergerakan atas ke bawah, dia memusingkan crankshaft ni. So maknanya piston tu lah, setiap piston tu dia akan tolak. So itu adalah daya tujahan yang dia buat untuk pusing. Alright, sekarang kita tengok pula untuk kita pasang kita punya connecting rod. Kita ada kita punya bearing lah biasanya. Okay, so sekarang ni kita tengok bearing dulu. Main bearing crankshaft, rigid component that's located between the crankshaft main journal and cylinder block main journal housing. Yang ini connecting rod bearing. So kita ada crankshaft main bearing. Main purpose is to protect the surface of the journal and housing from scratch and failure. Ini memang apa-apa saja bearing, dia punya function adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya apa-apa geseran yang terlampau. So itu sebab kita panggil dia main bearing lah.
preventing the main journal from having direct contact and maintain the right oil clearance. So ini adalah fungsi dia punya main bearing. Mana duduk dia? Saya tunjuk balik. Ini duduk dia dekat sini. Dan ini adalah bahagian untuk kita punya main bearing. Dia dalam yang yang selari ni lah. Dia bukan yang bahagian atas bawah ni. Itu adalah untuk kita punya rod bearing. Okay, so ini duduk dia lah. Kat sini pun dia adalah lubang-lubang minyak tu. Maknanya minyak ni dia akan masuk daripada oil pump. So oil pump ni masuk pula dalam lubang ni. So ini fungsi dia lah, main bearing tadi tu adalah untuk mengelakkan geseran yang terlampau. Dia berlaku juga geseran tapi tak adalah terlampau sangat. So sama juga kalau dia ada clearance, maknanya kita perlu buat dia punya inspection lah, clearance dia. Kita gunakanlah kita punya SST ataupun special tools untuk kita check. Kita biasanya kita akan pakai gauge lah, plastic gauge, untuk kita check berapa banyak dia punya clearance tu, berapa besar dia punya clearance. Clearance yang terlalu besar pun tak bagus, yang terlalu ketat pun tak bagus juga. Terlalu ketat dia akan mengakibatkan geseran yang terlampau. Terlalu besar dia tak ada geseran, dia kurang, tapi dia akan ada gap besar dan dia biasanya mengakibatkan bunyilah, ketukan tu akan kita dengar bunyi kuat lah sebab dia longgar. Okey. Dan kemudian kita tengok pula pada kita punya crank pin bearing ataupun connecting rod bearing. Sama, dia punya komponen dia lebih kurang sama juga. Dia punya purpose pun sama juga. Cuma kedudukan dia saja di tempat lain. Maknanya dia terletak dekat kita punya connecting rod. Sama juga kalau kata kita nak check dia punya clearance pun kita akan gunakan kita punya plastic case juga. Sama. Right. Tak ada beza, cuma kedudukan saja yang berbeza. Size of course tak sama. Cuma dia ada beza dari segi size sajalah. Okay, so komponen yang lain yang melekat pada kita punya crankshaft adalah flywheel. Walaupun flywheel ni sebenarnya dia adalah salah satu komponen untuk kita punya clutch system. Tapi transmission system lah kita cakap. Tapi sebenarnya flywheel ni adalah satu benda yang dia melekat pada bahagian engine. Dia tak melekat kepada kita punya bahagian transmission. Transmission kita sampai clutch saja. Dan clutch pun, untuk manual clutch pun, housing clutch tu pun melekat juga pada flywheel ni. So dia termasuklah pada bahagian engine. So flywheel ni pun dia ada dia punya function juga. Alright, dan kita tengok dulu mula dia mana kedudukan dia. Dia pasang pada kita punya crankshaft, hujung crankshaft kita, end of the crankshaft. So function dia adalah untuk store and rotational energy. Maknanya bila crankshaft tu dah pusing, flywheel ni pun dia akan pusing. So dia akan store, increase mass. Maknanya dia akan ada inertia lah. Maksudnya bila dia pusing, berat dia berat, so dia akan bantu untuk pusingkan lagi kuat lah. Macam tu kita nak cakap, untuk senang kita nak faham. So inertia mass ni, sebab tu berat flywheel ni sebenarnya dia ada bantu lah untuk pusingkan crankshaft tu dengan lebih laju lagi. Sebab tu kadang-kadang masa nak start pun rasa macam berat, tapi bila dah pusing tu dia akan jadi ringan sebab dia ada inertia, moment inertia tu. Alright. Dan selain daripada tu, dia punya function adalah untuk bantu engine untuk start. Sebab kita punya flywheel ni dia akan di-attach ataupun disambungkan pada kita punya starter. Starter motor dia pusing dengan flywheel, flywheel pusing, crankshaft pun pusing. So piston pun akan naik ke atas. So dia ataupun dia turun ke bawah. So masa itulah dia akan memulakan proses lejang tu untuk 4 stroke cycle tu untuk dia completekan. Tapi inilah dia punya pemula dia, flywheel. Dia start daripada kita punya starter. So ini function flywheel. Alright. So itu bahagian satu hujung. Kita ada satu lagi hujung. So untuk satu lagi bahagian hujung untuk kita punya crankshaft, biasanya untuk bahagian luar lah, dia ada satu komponen pula yang bersambung ataupun dipasang. Kita panggil dia sebagai crankshaft pulley. Dia pun ada function juga. Ada setengah manual dia panggil sebagai harmonic balancer. Kalau kita tengok kat sini dia tulis harmonic balancer. Kenapa dia harmonic balancer? Sebab function dia adalah untuk absorb dengan reduce vibration daripada engine. Alright. Dan biasanya dia ada satu belting yang dilekatkan ataupun dipasang pada pulley ni. Dan kalau kita tengok dekat dia punya gambar illustration ni, dia ada satu damper yang dipasang dekat tengah-tengah ni. Dia macam rubber lah. So function dia adalah untuk
vibrate untuk absorb vibration. Sebab tu Kranza Puli ni ada masanya lah. Kalau kata kita buat check, biasanya kita check lah, biasanya kita ada alignment mark yang dia ada letak lah, sama ada dalam bentuk garisan ataupun lubang ataupun marking lah kita panggil. So untuk kita check kita punya kedudukan piston, maksudnya kalau daripada crankshaft pulley ni kita boleh tahu kedudukan piston kita. Piston nombor 1 kita biasanya dekat top dead center, kalau dia punya alignment mark tu align dengan kita punya timing chain cover mark. So kat sini pun kita dah boleh tahu dah piston nombor 1 kita dalam keadaan apa. So ini dia punya function lah. Okay, so ada setengah pula bila dah lama sangat, biasanya getah ni dia akan, kita cakap sampailah tarik luput dia rosak. So apa akan jadi pada kita punya crankshaft pulley ni? Biasanya alignment ataupun dia punya alignment mark ni dia boleh lari, dia lari. So kita boleh tahulah, kalau maksudnya kalau dia dah, kita dah alignment mark dia dah, kita dah set pada TDC, tapi bila kita check piston nombor 1 kita tak ke atas, maknanya tak at top dead center tu, so maksudnya ada something wrong lah dengan kita punya crankshaft pulley. So kenalah tukar. Ada setengah-setengah dia case kena tukar crankshaft pulley, sebab dia dah vibration tu mungkin dia dah tak boleh nak absorb, sebab getah dia dah tak berapa bagus. Itulah kita nak cakap. Okay, then kita tengok pula pada clutch assembly yang bersambung pada flywheel tadi tu. Walaupun clutch assembly ni sebenarnya adalah termasuk ataupun tergolong dalam kita punya transmission, disebabkan dia bersambung pula dengan kita punya flywheel, dan dia termasuklah pada bahagian engine kita yang bersambung. Okay, so ini biasanya kita punya clutch assembly ni dia terdirilah daripada beberapa bahagian pula. Yang ini saya rasa saya akan bincangkan dalam topik transmission lah, untuk kita tahulah apa function dia setiap clutch komponen ni. Tapi kita panggil dia clutch assembly sebab dia semua melekat pada kita punya flywheel. Okay, dan function dia adalah untuk transmit lah, maknanya daripada engine power transmit ke kita punya transmission. So ini dia punya function. Kalau function clutch pula, biasanya clutch ni adalah untuk engage ataupun disengage, sambung atau nyah sambungan. Senang cakap, saya bahasa Melayu tak berapa bagus. So maksudnya akan sambungkan lah power daripada engine kepada kita punya transmission ataupun kita punya gearbox lah, senang cakap. So ini dia punya function lah clutch assembly. Semua pun akan dipasang ataupun melekat pada kita punya flywheel. Okay, wah, saya rasa itu je kot. Okay, so cukup dah untuk kita punya hari ni untuk bahagian crankshaft assembly. Okay, so macam biasalah, sekiranya ada apa-apa soalan ataupun ada komen nak tambah ke, rasa tak cukup ke, bolehlah ajukan soalan tu ke link di bawah ni. Okay, so saya rasa setakat ni untuk video ni, dan kita akan jumpa lagi untuk video yang terakhir saya ingat untuk bab 4. Itu kita akan tengok pada engine punya karakteristik lah of engine. Okay, so macam biasa saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ni. Alright, so sehingga berjumpa lagi, saya ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.